Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Yan Sofian Channel. Sore ini saya sedang berada di area stasiun Cicalengka sebelah barat teman-teman. Ingin melihat kembali perkembangan pembangunan di stasiun Cicalengka. Dari mulai stasiun sampai dengan treknya ya, yang makin hari makin rapih dan makin bagus teman-teman ya. Dan ini kalau kita lihat untuk stasiun, ini sudah hampir 95% sepertinya ya, sudah bagus. Dan untuk trek juga sudah terpasang rapi, hanya mungkin nanti ada pergeseran sedikit ya untuk trek yang jalur 3 kalau tidak salah teman-teman. Di arah timur sudah terdengar kereta api Kutaja Selatan sepertinya. Sebentar lagi akan segera masuk di stasiun Cicalengka. Diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo menuju tujuan akhir stasiun Padalarang teman-teman. Nah itu dia, udah kelihatan ya, sudah muncul. Kereta Kutaja Selatan persiapan masuk dan berhenti di stasiun Cicalengka. Sebelum selanjutnya diberangkatkan kembali menuju tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Dan di belakang saya, perlintasan sudah menutup, teman-teman. Kereta api Kutaja Selatan ini akan segera diberangkatkan kembali. Menuju tujuan akhir ya, tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Semboyan 35 sudah berbunyi. Ya, tapi Kutaja Selatan segera diberangkatkan teman-teman dari stasiun Cicalengka.
langsung gaspol ya. Kereta api Kutajaya Selatan, selamat jalan, semoga lancar, selamat sampai tujuan. Di tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Dan terima kasih Bapak Mas ini atas sapaannya ya barusan. Selamat bertugas dan berdinas, semoga selalu dilancarkan, Pak. Nah, ini teman-teman situasi atau kondisi di stasiun Cisalengka ya sudah. Tadi kalau kita lihat bangunannya sudah mulai rapi ya. Dan ini untuk trek juga apa namanya yang untuk double tracknya sudah ada nih. Sepertinya nanti akan menyambung ke sini ya. Sepertinya akan menyambung ke situ. Dan aduh penasaran saya nanti pengen lihat sudah jadinya ya seperti apa gitu ya. Keren sepertinya. Nah, ini teman-teman yang ada di depan saya ini adalah parkiran motor ya. Parkiran motor untuk stasiun Cisalengka, dan untuk mobil sepertinya akan dipisah parkirannya di area sebelah timur sana. Nah, di stasiun Cisalengka ini terdiri dari, kalau lihat di sini sih ada 4 trek ya. Yang paling kanan ini adalah trek yang ada lorinya 1, yang kedua 3 dan 4 ini yang paling ini teman-teman. Oke teman-teman, hanya itu mungkin yang bisa diambil untuk liputan melihat pembangunannya untuk stasiun dan treknya. Nanti kita akan main lagi ke sini untuk melihat perkembangan terbaru ya. Dan untuk selanjutnya kereta api Malabar serta kereta api Argo Wilis, saya akan menunggu di Tiber Cisalengka teman-teman. Udah lama ganting di sana, kangen ya ke Tiber Cisalengka. Dan kebetulan di sana ada Kang Ridgi dan Kang Andri juga di sana. Kita susul ke sana. Hunting bareng di Tiber Cisalengka. Gitu terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, selanjutnya untuk menunggu kereta api Malabar. Saya tunggu di sini ya di Tiber Cisalengka. Di depan saya ini adalah sinyal masuk ya. Sinyal masuk stasiun Cisalengka dari arah stasiun Haur Pugur teman-teman. Dan mengingatkan kembali ya, mohon maaf, di lokasi ini ada lokasi tempat terjadinya PLH dulu teman-teman ya, antara kereta api Turangga dan kereta api lokal yang terjadi di pagi hari ya. Semoga kejadian seperti itu tidak akan terulang lagi ya, dimanapun, di daerah manapun, tidak terulang lagi, dan semoga semuanya diberikan kelancaran dan keselamatan teman-teman. Mohon maaf, bukan maksud mengingat-ingat ya, cuman kebetulan tadi pengen hunting di sini karena ada Kang Ridki dan Kang Andri juga, jadi teringat, mohon maaf. Nah, ini Tiber Cisalengka teman-teman. Dan Kang Ridki sama Kang Andri ada di sana tuh, sedang mencari spot juga untuk mengabadikan kereta api Malabar yang sebentar lagi akan segera melintas di sini. Nah, ini teman-teman seperti yang kita lihat ya di depan, atau ya di lokasi ini. Trek untuk double track yang mengarah ke Haur Pugur ini sudah terpasang dan sudah selesai. Hanya belum dipakai karena di ujung sana yang mengarah ke stasiunnya itu masih dalam proses pembangunan ya. Jadi belum bisa digunakan teman-teman. Dan sudah tidak sabar saya pengen pengen melihat pada saat nanti setelah selesai. Untuk kereta api jarak jauh di sini pasti kecepatannya lumayan ya, dari kedua arah. Dan semoga untuk pembangunan double track ini cepat selesai dan semoga diberikan kelancaran. Oke teman-teman, kita tunggu dan tunggu. Kita tunggu dan tunggu ya. Kita tunggu kereta api Malabar.
Selamat jalan kereta api Malabar. Semoga lancar, selamat sampai tujuan. Di tujuan akhir stasiun Bandung. Sinyal masuk ke stasiun Cisalengka, teman-teman sudah mengangkat dari arah stasiun Haur Pugur. Sebentar lagi akan segera melintas di sini, persiapan masuk di stasiun Cisalengka. Kereta api komuter lain. Kereta api komuter lain lokal Bandung Raya Ekonomi yang diberangkatkan dari stasiun Padalarang menuju tujuan akhir stasiun Cisalengka. Kereta api komuter lain lokal Bandung Raya Ekonomi segera masuk dan berhenti di stasiun akhir, stasiun Cisalengka, dan selanjutnya nanti akan diberangkatkan kembali menuju tujuan akhir stasiun Padalarang pada pukul 6 lebih 10 menit kalau tidak salah ya, ataupun 6 lebih 15 menit teman-teman. Selanjutnya, sebentar lagi segera melintas di sini kereta api Argo Wilis yang diberangkatkan awal dari stasiun Surabaya Gubeng menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Kereta api Argo Wilis baru saja berhenti sebentar di stasiun Cisalengka dan diberangkatkan kembali menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Trutel dari lokomotif sudah terdengar ya. Sahdu teman-teman. Di sore hari yang cerah ini. Selamat jalan kereta api Argo Wilis, semoga lancar, selamat sampai tujuan. Di tujuan akhir stasiun Bandung. Kang Andri dan Kang Ridki. Sedang santai teman-teman.
sinyal masuk ke arah stasiun Cicalengka dari arah stasiun Haur Pugur sudah mengangkat lagi teman-teman. Sebentar lagi akan segera melintas di sini dan persiapan melintas langsung di stasiun Cicalengka. Kereta api Malabar yang diberangkatkan dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Malang. Kereta api Malabar menjadi kereta penutup untuk hunting hari ini atau sore ini di Tiber stasiun Cicalengka dan tadi sebentar di area stasiunnya. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe yang belum, agar channel ini dapat terus berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat terkait perkeretaapian khususnya di lintas Daop 2 Bandung. Selamat beraktivitas kembali dan jaga selalu kesehatan. Sampai ketemu lagi dengan video terbaru selanjutnya dari Ian Sopian Channel. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu kereta api Malabar. Semoga lancar, selamat sampai tujuan di tujuan akhir stasiun Malang. Terima kasih semuanya, terima kasih Kang Andri dan terima kasih Kang Ridki. Sampai ketemu lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.